ada si Jengo ini kita panggil ya. Eh Jengo. Oh, ya. Ih. Kau kenapa Jengo? Ya salah. Cantik kali. Nama gadis. Oh, nak gadis ya Allah. Ii, seksi kali ya. Beli di mana bajunya? Oh, Monja. Buset dah. Jangan-jangan sekali bilang Monjanya. Mengebor. Hah? Mengebor. Jengok, sekarang kan masalah cerita Jengok tiap hari. Jadi kau datang jam berapa tadi Jengok? Baru aja sampai. Baru? Kau gak bawa kue Jengok? Gak duit. Ya Allah, secara Sultan. Sultan. Sultan gak ada duit. Kalau cantik gak apa-apa, be sister nenek-nenek. Gak apa-apa lah. Kena, yuk. Jangan disebut. Tolonglah Jengok. Cantik kali ya, bling-bling. Sekali. Ya Allah Jengok. Ganti tas baru ya, Nindi Elise ya. Udah lah kak, udah lama nih loh kak. Ii. Udah lah, gak usah percaya lah sama Jengok. Oh, udah gak usah percaya lah, gak usah. Kenapa? Masalah catering. Gak usah prank. Hah? Prank lah deh. Kalau besok prank dulu. Daripada itu. Jengok. Lebih bagus kau pakai ini. Itu bagus. Mau kemana pakai itu? Daripada kau pakai itu ya Allah. Tapi oke kan? Belakangnya. Jangan, nanti kontenku ini. Oh, ya kan Jengok? Mantap. Ini apalah kau cinta? Terkenal Jengok. Ngok, ini ayam kampung. Iya. Ayam telur. Sandal baru, beli mawa. Jalah, Pedro. Mak Pedro mak keren. Berapa puluh jam lah kau rebus itu dulu Jengok. 10 jam. Tuhan Yesus. Tapi di apa ya? Di apa? Keras. Iya, 10 jam tuh masak. Ayam tua. Ciko enggak keriting lagi bibir kau bilang. Weh, mari foto apa? Mari foto. AC terus. Iya panjang. Parbada ya. Black label. Baju jarahan. Oh. Aduh. Ngok. Udah banyak lu pijam Jengok. Ya kan Jengok? Ngok, enggak mau kami nanti ke rumah baru kok. Enggak usah. Kasih kamu minum goreng. Enggak, hari ini kok dandannya cantik kali. Semua pada apa ya? Enggak, dandannya cantik kali nih hari. Kenapa prank orang ini katanya? Orang kangkau aku enggak dengar ada. Keriting bibir kau ngomong. Panjang kali. Ngok, ini kenapa belang aja sama uram-uram? Orang kau orang enggak datang pula dah. Kau yang bilang klien Kak habis tutup toko aja datang sore. Karena tiga kali tiup lilin. Satu anak-anak yatim, satu anak sekolah. Satu anak bank. Kami anak perpajakan. Sampai keringatan dia. Ngoceh. Turun lawak kan dari mobil kan tuh dengan sepatu bling-bling, baju bling-bling ya kan. Tengok ya orang lawak kan. Rupanya anak-anak lari dari kejar-kejaran. Lah, ini pikirnya. Ular keluar dari karung. Iya. Halo. Petisa. Iya ada handphone jelek. Tapi kok Jengok hari ini? Eh, cantik. Jadi gitu aja Jengok kita. Hari ini gini aja. Lantai dua lah. Eh, tanya mau kemana kita? Gitu. Kena band kau nanti tuh paha. Enggak kena. Apa jangan pula? Lagi nampak nih. Ah, nanti kalau udah sampai di ini eskalator telepon aku. Enggak kena lo. Ah. Sakit mama. Woi, nanti kalau si Jengok. Sakitnya. Mama kau sakit. Semalam aja mama kau pertamiangan tiup lilin tempat si Fitri. Sakitnya sakit. Oh, sama Fitri kenal juga? Kenal lah satu arisan. Oh. Turun. Kolesterolnya. Oh, kenal. Itu makanya.
Inilah kehidupan sehari-hari kami dari jam 11 sampai jam 5. Ada yang ini goyang-goyang, ada megang-megang baju, ada yang tes-tes baju. Nih namanya Jengok. Sebentar lagi Jengok ini terkenal loh. Oke Jengok. Dadah. Dadah. Ya, 1 juta. Lukas. Iya Bang, iya ya. Iya. Kok sama Mama itu, Pak? Tanya dia. Pasti digoreng dulu ya kan? Digoreng dulu. Iya, baru digoreng dulu. Iya. Cetak. Iya. Ambil lagi untukmu. Iya, Pak. Kalau masih panas, baru diangkat. Aku bilang enggak. Bentar juga Kakak makan beli ini.